Pemirsa, diduga akibat mengantuk, seorang pengendara motor tewas usai menabrak separator busway di Jalan Esparman, Jakarta Barat. Korban tewas akibat luka parah di kepala. Seorang pemotor ini tewas pasca kecelakaan tunggal di Jalan Esparman, Jakarta Barat, Sabtu dini hari. Korban tewas diketahui bernama M. Faisal Iskandar, warga Kalisari, Jakarta Timur. Pengendara motor ini tewas usai menabrak separator busway. Diduga kecelakaan akibat korban mengantuk saat berkendara hingga menghantam separator busway dan terpental ke arah depan sejauh 10 meter. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala karena benturan keras. Dan menabrak pembatas busway, korban terpental ke depan kira-kira 10 meter. Itu dia mengantuk apa gimana, Bang? Kemungkinan besar ngantuk. Korban langsung dibawa ke RSUD Tangerang untuk diotopsi. Kasus ini ditangani Laka Lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.